Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih acara tahun baru, Happy New Year 2021. Alhamdulillah, tahun baru kemarin diawali dengan hari Jumat penuh berkah dan barokah. Semoga Allah memudahkan segala apa yang kita niatkan, baik urusan dunia bahkan akhirat kita. Amin amin ya robbal alamin. Halo bunda-bunda di sana, apa kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda di sana sehat ya. Dan alhamdulillah emak juga di sini sehat. Jadi selama liburan Natal dan tahun baru ini Pak Su libur dari tanggal 24 sampai nanti masuk tanggal 4 Januari. Jadi ini pintu emak kan warnanya kuning ya dan udah kotor. Akhirnya Pak Su ngerjain ini ya, ngecat pintu ini. Jadi cuman pakai cat kayu dan pakai thinner ya. Jadi emak ini modal cat kayu ini, cat pintu warna putih, thinner sama kuasnya itu emak beli harganya 110 di toko material di depan rumah emak ya. Jadi dipakainya cuma sedikit, masih sisa banyak. Jadi emak tuh pengen ngecat ini pintu sama kusen emak yang udah kotor dan udah warnanya udah kusam juga ya. Oke deh emak, ikutin kegiatan emak dari pagi sampai sore. Emak kerjanya apa aja? Kerjanya ngapain aja? Nah, ini emak beli kopi, order kopi ya di Bang Adit sih yang order ini kopi buat Pak Su nih biar seger kerjanya. Nah ini udah hampir selesai sebagian, tinggal kusen-kusennya ya. Ngecatnya nggak semua, cuman pintu sama kusen aja. Nah udah selesai ini pintu sama kusen, lanjut emak ngeliat tiang nih. Lihat tiang juga udah kotor karena Bang Rapi suka ngelap-ngelap ke situ kalau habis megang apa-apa nih di dapur, akhirnya macet juga. Cuman karena udah ada listnya, jadi listnya kita langkain aja. Ini cat minyak ya, kalau cat minyak itu kalau kita ngelap-ngelap ke situ kotor bisa dielap ya. Beda sama cat itu. Nah ini dia pintu emak udah selesai dicat warnanya jadi cerah ya mak. Biarpun namanya rumah tua kan sering banyak panunya ya mak, ada panu, kadas, kurap gitu loh. Jadi kita tambal-tambal aja lah sebisa-bisa kita ya, supaya menghemat keuangan. Jadi bukannya dibongkar dibikin baru, tapi kita tambal-tambal aja, kita cat supaya bagus kembali ya. Ini karena di sininya udah ada lem-lem kayak gitu, udah ada apa? List-list kayak gitu, jadi Pak Su cuman ngecat-ngecat yang itunya aja. Nanti Ma juga pengen ngecat dapur nanti ya, kalau Ma udah ada rezeki nanti kita beli itu, karena tuh di dapur juga wallpaper meja kompornya udah pada rusak. Terus wallpaper kompor juga udah rusak. Nanti mah pengen beli, pengen order. Nanti kalau ada rezekinya ya, kita order, kita makeover dapur. Mudah-mudahan ya ada rezekinya ya, mak. Nah, tuh akhirnya tiangnya bersih lagi kan, warnanya cerah, putih. Catnya juga masih banyak tersisa, nanti buat ngecat dapur nanti kapan-kapan. Kita simpan. Nah lanjut Pak Su ngecat emak beberes belanja mingguan. Jadi belanja mingguan kali ini emak gak beli tahu tempe karena tahu tempe lagi demo, pabriknya tuh tutup. Sampai emak tuh ke pasar Perumnas, ke pasar Pule Jahe, sampai ke pabrik tahu tempe, tutup semuanya, karyawan tidak ada yang kerja di pabrik. Nah ini yang emak belanja cuma dapatnya ini
Tapi Ma beli cabai bawang tomat juga ya, cuman nggak kerekot lupa karena udah dimasuk-masukin ke dalam tempat-tempatnya. Jadi Ma beli ayam ini 2 ekor udah Ma ungkep. Harganya Rp30.000 satu ekornya. Ini 2 ekor Rp60.000. Terus itu ada gurame, Ma beli sekilo kurang. Sekilo harganya 35 karena ini kurang jadi Rp30.000. Terus itu juga ada ikan kembung setengah kilo Rp20.000. Nah terus itu yang di sana ada ayam kampung. Ma beli ayam kampung itu seekor yang ukuran sekilo 4 on itu Rp70.000. Jadi belanja kali ini cuman ikan-ikanan aja ya, cuman lauk-lauk aja, sayurnya nggak beli karena mak males nyanginnya gitu loh, karena kerjaannya banyak, nanti aja belinya kapan-kapan, kalau nggak belinya nyicil aja nanti di warung Mama Ferry ya. Tapi emak kali ini mau masak sayur asem, ikan asin. Emak waktu itu pernah beli ikan asin ya, waktu minggu kemarin baru mau emak masak hari ini. Jadi hari ini masaknya, oh iya, ini emak beli daging juga ya. Ini emak beli daging setengah kilo, sekilonya daging murah ya, ini Rp80.000. Daging sekilonya 80 sama beli tulangnya 10.000. Jadi ini 90.000. Dagingnya rencana, ini dagingnya mau emak empal. Terus tulangnya buat kuah bakso nanti besok. Emak mau bikin bakso buat acara senam ya. Nah, ini emak rekod bikin empal ya. Kan emak belum pernah ya bikin video buat bikin empal. Kalau di tempat emak apa namanya ya? Masih kalau di Jawa suka dengernya gepuk ya. Kalau di tempat emak Sunda ini namanya empal daging. Jadi dagingnya yang tadi direbus, kalau udah mateng diiris-iris. Diiris-irisnya sesuai selera ya, terserah bunda-bunda kayak gimana. Nah, terus digeprek-geprek kayak gitu tuh. Nah, digeprek-geprek sampai, tapi jangan sampai keluar tenaga loh, Mak. Geprek. Jangan sampai keluar tenaga dalam. Nanti tuh daging ini apa namanya empuk. Hancur. Nah, ini bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, ketumbar sama lengkoas ya. Nanti dagingnya mau merebus pakai bumbu ini. Nanti kita tambahin cuka ya asamnya. Boleh asam Jawa juga boleh sih, terserah selera aja. Ini dikasih air, terus kasih garam, kasih gula. Nah, ini mak pakainya cuka. Kalau mau pakai asam Jawa juga nggak apa-apa. Ini ketumbar, terus kasih garam, terus kasih gula 2 sendok dulu, nanti kalau kurang tinggal nambah. Kita cobain rasa nanti ya. Nah, ini dagingnya sih udah empuk ya, cuman diungkep aja biar awet, taruh kulkasnya. Jadi kalau punya empal itu emak tuh rasanya tenang. Soalnya Pak Su tuh kalau cuman makan sama goreng empal aja juga udah jadi ya, kalau buat sarapan pagi tuh. Anak-anak juga suka kalau empal itu, jadi buat paranti tiap kalau sarapan apa sore apa malam kalau pengen goreng empal ya kita goreng. Nah, ini emak samping itu bikin sayur asem, tapi emak gak rekod ya bikin sayur asemnya ya, karena emak udah biasa bikin sayur asem di tiap hari, pokoknya tiap minggu pasti bikin sayur asem. Takutnya bunda-bunda di sana bosan ya ngelihat emak tiap minggu bikin sayur asem. Kenapa sih emak menunya itu-itu aja, ini-ini aja, gimana ya? Soalnya tiap minggu ya menunya muter-muter aja ya, habis pusing yang disukainya itu, jadi ya puter-puter aja menunya. Yang penting anak-anak dan Pak Su senang dan sehat ya. Nah, ini dagingnya tuh udah sat ya, airnya udah meresap bumbunya. Kita matiin kompor, terus kalau sudah dingin kita pindahin ke tupperware kayak gini nih ya. Ini bukan tupperware sih. Nanti kalau udah dingin tunggu suhu ruangan dulu baru kita masukin kulkas ya. Ini tuh untuk paranti.
ini masakan emak udah mateng, sambal, lalap, dan ikan asin. Ini sambal, terasi, lalap, daun popohan, dan sayur asem. Ikan asinnya tadi emak goreng ikan sepat sama ikan gabus ya. Waktu itu emak pernah beli seon-seon. Nah ini keesokan paginya ya, ini pagi-pagi sekali emak udah bikin bakso. Karena hari ini hari libur, hari Minggu seperti biasa, emak tuh mau hari Minggu itu senam ya. Jadi hari Minggu itu nanti ini setelah senam emak mau makan bakso sama teman-teman senam ya. Ini emak kemarin beli bakso 3 pak. 3 pak isinya 1 paknya 50 ya. Jadi 3 pak ada 150. Nanti buat makan teman-teman senam 2 pak aja, yang 1 pak nanti untuk anak-anak di rumah makan. Jadi ini yang tulang yang kemarin emak beli 10.000, terus rebusan kuah yang buat empal juga ini kuahnya di sini. Kaldunya emak pakai buat makan bakso. Emak pakai buat kuah bakso maksudnya. Itu ada bihun sama mie, nanti mau emak rebusnya nanti setelah senam ya. Soalnya ini gak keburu karena udah jam 7 pagi, udah dipanggil-panggil. Tapi acara senamnya emang gak rekod ya. Cuman acara bikin baksonya sama acara makan-makannya. Nah ini dia setelah selesai senam. Senamnya gak direkod. Nah ini teman-teman pada makan bakso. Siapa yang garam? Mau garam siapa? Ini belum bangun. Itu nanti. Fis. Nih kuahnya. Selamat pagi semuanya teman-temanku satu perjuangan. Pagi. Inilah. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini selesai senam kita makan-makan di rumah Ibu Rapi. Rapi bule. Kita makan bakso, ya sarapannya makan bakso. Nah, tuh Pak Ida lagi pidato. Oke deh Mas, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menghibur. Yang sudah nonton video emak, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan di share di sosial media yang kalian punya. Dan follow IG emak ya, Kusmawati Oding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.